Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe. Subscribe this channel. Nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, gitu dong. Thank you ya udah subscribe. Ini kelihatan kan? Oh, enggak apa-apa. Sama teman-teman. Ewon memang suka memancing. Sungai berarus deras tentunya sangat cocok untuk menyalurkan hobi yang satu ini. Ewon lagi nyantai nih. Produser nggak tahu. Kalau tahu, ya pasti. Tuh, apa nyari sesuatu? Kalau produser tahu, wah, nih Ewon nyantai. Lama nih nggak ada misi nih, tenang. Kalau nggak ada misi bisa mancing. Hey. Namun Ewon heran, setelah sekian lama tak satu pun ikan nyangkut. Dapat belum, Kang? Heran dan hampir putus asa. Apa iya ya, ikan-ikan di sungai ini pada sentimen sama Ewon? Eits, ternyata tidak. Pancingan Ewon akhirnya disambar juga. Tampaknya ikan yang menyambar pancingan Ewon cukup besar. Ewon hampir kalah tenaga. Akhirnya ada yang nyangkut nih. Ini gaya memancing masa kini, sahabat. Jangan pada heran. Kalau mau niru, boleh kok. Kayaknya nih ikan besar, soalnya lihat senudanya. Meski sudah keluar jurus yang aneh-aneh, Ewon tetap gagal menarik pancingan. Wah. Ewon sangat ikan penasaran, sebesar apa ikan ini? Walah, ternyata semua hanya ulah produser. Ewon benar-benar dikerjain. Ini nih, produser nih nggak boleh Ewon senang. Tapi siapa ya? Pemerintah karena keberadaannya. Ewon dapat nggak nih? Tapi nggak apa-apa. Demi produser dan menghibur Anda semua,
Ewon akan berusaha mencarinya. Dan tak jarang merusak pertanian warga. Ada yang bawa korek, Pak? Boleh. Bakar. Ini betul-betul hilang. Betul-betul terbakar. Ada di sini sih, angka 3. Ini terus. Daripada memancing tapi tidak mendapatkan ikan, menjalankan misi berburu binturong nampaknya lebih menantang nih. Warga nih, kesempatan Ewon tanya nih, masih jauh nggak? Eits, ada warga. Ewon bisa nanya-nanya dulu. Lagi pada apa nih? Biasa, men. Tapi nggak. Oh, enggak dong. Tidak boleh. Maaf, Kang Ewon ya? Iya, Kang Ewon. Oh, yang ada di TV ya? Gimana? Kang Ewon. Iya, Kang. Gimana, Ewon? Kang? Lagi ngapain nih, Kang? Kang? Selagi ini. Biasa, berpetualang. Saya punya misi dari Pak Produser untuk berburu binturong. Atau binturong, iya. Binturong ya. Nah, katanya tadi dari warga di sana sebelah sana hutannya. Masih jauh nggak ya? Ya, kalau hutannya sih lumayan agak lumayan jauh juga. Tapi nanti Bang Ewon bisa langsung sana aja. Ini dari sini lurus aja, Bang. Iya. Lurus ya, aja. Tapi lah. Ada nggak tuh sebenarnya tuh binturong dari situ? Ya, ada, Bang. Ada, kalau ada, memang ada. Abang sana ya, cuma kalau kebetulan pasti ketemu lah. Cuma agak jauh. Iya. Sebelum melanjutkan petualangan, Ewon ingin sedikit menghibur orang-orang ini. Karena bapak-bapak telah ngasih petunjuk adanya binturong atau lokasi binturong, sekarang Kang Ewon kasih hiburan, mau nggak? Boleh. Tapi ngeganggu kan nih, Nggak. Saya mau main sulap-sulapan. Wah, Ewon ini pemain sulap juga berarti kan? Sebenarnya bukan main kartu, tapi biasanya main ilusi di hutan, tapi enggak apa-apa. Kita coba. Cobain, Pak. Kita coba kasih hiburan. Ya, boleh. Gimana nih? Kartunya diacak dulu. Oh iya. Boleh acak dulu. Nah, saya akan melakukan sebuah ilusi. Kartu ini akan saya hilangkan satu, tapi setelah dihilangkan kartunya bisa ada lagi. Oke, coba. Cobain. Boleh kocok dulu? Boleh atau diacak, terserah. Diacak. Nah. Udah teracak? Udah. Yakin teracak? Yakin. Nah, sekarang boleh kartunya di jejerkan. Kartunya. Nah, boleh jejerkan dan nah. Apa, Pak? Boleh acak. Si pekerjaan biar diberesin lagi. Nah. Setelah itu boleh ambil salah satu kartu, tapi tidak terpaksa. Aku aja deh. Boleh. Kang, siap. Ini aja. Yang ini. Oh, boleh. Mondi. Yakin yang itu? Yakin. Yakin. Nah, caranya seperti ini.
akan Ewon hilangkan. Wah, terus kita main apaan nih? Kan tadi nanti bisa ada lagi, Pak. Enggak apa-apa. Boleh lah, boleh. Nah, cara menghilanginya gampang nih. Saya hilangin nih.